Saudara-saudaraku sekalian, hal yang akan sangat menakutkan dan akan menjadi sesuatu yang mengecewakan dan merupakan penyesalan yang paling dalam ketika seseorang kehilangan kesempatan. Ketika seseorang kehilangan kesempatan. Jangan sampai, saudaraku, kita kehilangan kesempatan. Saudara, waktu kita ini benar-benar sangat berharga. Saya mengerti banyak orang juga berbicara bahwa waktu ini berharga. Tetapi berapa harga yang diberikan untuk waktu itu? Orang bisa berkata barang ini berharga. Lalu ketika ditanya berapa sih harganya? Bisa dijawab 1 juta. Menurut dia 1 juta itu mahal. Walaupun uang dia ada 2 miliar. Tapi ada orang yang berkata waktu ini berharga. Maksud saya barang itu berharga. Harganya berapa? Dia taruh harganya 50 juta. Barang itu harganya 50 juta dianggap berharga. Padahal uang dia 2 triliun. Tapi ada orang yang berkata barang ini berharga. Harganya 500 ribu. Tuh kok 500 ribu berharga? Ya, sebab dia hanya punya uang 500 ribu. Hanya segitu uangnya. Tapi karena barang ini dianggap penting, seluruh uangnya digunakan untuk membeli barang itu. Jadi keberhargaan itu bisa relatif tergantung bagaimana dia menilai barang tersebut. Dan seberapa berharganya barang tersebut, ya, tergantung dari berapa dia menilai barang tersebut. Dan seberapa nilai barang tersebut tergantung fungsinya. Seberapa fungsi, seberapa besar maksud saya fungsi dari barang tersebut. Semua orang juga bisa berkata waktu itu berharga. Tapi berapa harga yang saudara taruh atas waktu tersebut? Mengapa engkau menganggap waktu itu bernilai? Orang berkata waktu itu bernilai sebab dengan waktu itu saya bisa mendapatkan uang. Dengan waktu itu saya bisa meniti karir. Dengan waktu itu saya bisa mengangkat derajat martabat di tengah-tengah masyarakat. Dan lain sebagainya. Kalau kita orang percaya yang memiliki nalar, yang tidak mengikuti filsafat dunia, mari kita makan, minum, dan besok kita mati, kita akan berkata waktu ini berharga karena aku mau menggunakan untuk menyukakan hati Allah. Tidak ada satu detik pun yang kulewati tanpa menyukakan hati Allah. Waktuku berharga karena di setiap saat aku dalam keadaan yang menyukakan hati Allah. Dari setiap gerak, perasaan, renungan hati dan pikiranku, serta setiap langkah dan tindakan hidupku, aku menyenangkan dia. Karena apa yang kulakukan ini merupakan investasi untuk kekekalan. Sebab kalau hanya bisa meraih gelar, pangkat, dan kekuasaan, itu akan lenyap sebagai atau seperti uap. Saudaraku,
akan lenyap seperti uap, saudaraku. Jadi kita menilai waktu karena kita korespondensikan, kita kaitkan, kita arahkan pada kekekalan. Dan ini terkait dengan perasaan Allah yang menjadi penguasa raja dari kekekalan itu. Kita harus jujur, saudaraku, kita telah melewati waktu yang panjang tanpa sungguh-sungguh memperhatikan perasaan Allah kita. Kita anggap dia tidak ada. Karena memang kadang-kadang Allah seperti tidak ada. Allah itu senyap, saudaraku sekalian. Senyap. Kadang-kadang kita sudah berjuang begitu keras untuk pekerjaan Tuhan. Kita memurnikan motivasi kita sebersih-bersihnya. Tapi kadang-kadang Tuhan seperti tidak menghargai. Atau ketika kita sembarangan hidup, kita tidak bersih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, seakan-akan Tuhan juga tidak terganggu. Senyap. Tetapi saya mengerti ketika saya berjuang untuk pekerjaannya dan saya berusaha untuk memiliki motivasi semurni-murninya bekerja bagi pekerjaannya. Dia seakan-akan tidak memperdulikanku, seakan-akan dia tidak menghargaiku. Justru itulah cara Allah menilai diriku. Cara Allah menghargai dan memperhatikan aku. Ia tidak memanjakan aku supaya aku tahu bagaimana hidup menyenangkan dia, tidak menyenangkan diriku sendiri. Allah itu senyap seakan-akan tidak ada. Tetapi dia Allah yang hidup, dia menjadi nyata dan hidup untuk orang yang berani mempercayai dan menerima kesenyapannya, saudaraku. Saudara, tidak ada keadaan yang lebih mengerikan. Tidak ada keadaan yang lebih mengecewakan. Tidak ada keadaan yang lebih disesali ketika seseorang kehilangan kesempatan. Saya menghayati kalau sampai kita menutup mata, kita menyaksikan kekekalan yang dahsyat. Kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan kita tidak melakukan apapun atau kurang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Betapa menyesalnya kita, saudaraku. Apalagi kalau kita tidak hidup bersih. Kita masih membiarkan pikiran kotor, perkataan sembarangan, sikap hidup yang salah. Dan kita tidak serius membereskannya di hadapan Allah karena kita merasa seakan-akan aman-aman saja. Allah juga senyap kok. Aku hidup suci, aku berjuang sungguh-sungguh melayani dia, seakan-akan dia tidak menghargai diriku. Aku hidup sembarangan juga seakan-akan Tuhan tidak terganggu dan Tuhan tidak peduli semuanya. Itu sikap kurang ajar terhadap Tuhan, saudara. Kita harus mengakui hakikat Allah, tatanan Allah yang memberi kita kebebasan. Di dalam kebebasan itu Tuhan pasti ada dalam kesenyapan. Seperti ketika Hawa mengulurkan tangan memetik buah yang dilarang oleh Allah untuk dipetik dan dikonsumsi. Allah seakan-akan tidak ada. Allah membiarkan. Ketika Daud ada di soto istananya, ia menyaksikan wanita istri orang yang mandi. Allah seakan-akan senyap.
ketika ia memanggil Batsyeba untuk datang, wanita itu, dan menanyai apakah dia punya suami, dijawab ya. Daud tidak urungkan niatnya untuk memiliki wanita itu. Bahkan ketika dia tahu siapa suami dari wanita itu yang adalah hamba setianya, Uria. Ia juga tidak mengurungkan niatnya. Bahkan ketika dia sudah mengambil wanita itu, dia membuat suaminya mati. Tuhan juga diam. Kurang dekat apa Daud dengan Tuhan? Tapi Tuhan senyap. Kenapa? Karena Tuhan memandang Daud mestinya sudah mengerti bahwa yang dilakukannya itu salah. Saya takut untuk hal ini, saudara. Dalam hal ini saya takut. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita bertindak salah seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan semua berjalan dengan aman. Tidak ada tuaian dari apa yang kita tabur. Tapi ada saatnya pasti kita menuai apa yang kita tabur. Alkitab mengatakan, saudaraku, orang yang menabur di dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Tetapi orang yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Saya takut. Saya bersyukur. Saya banyak dihajar Tuhan. Saya bisa mengerti mengapa Tuhan benar-benar sering bersikap senyap. Banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita yang mengecewakan kita. Kejadian-kejadian yang benar-benar melukai kita. Dan Tuhan seakan-akan membuang muka terhadap kejadian-kejadian itu, padahal dia sanggup untuk menghindarkannya. Padahal Tuhan yang merancang itu untuk kebaikan kita. Tapi kitanya yang tidak mau mengerti. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita hidup di dalam pemeliharaannya yang sempurna. Kita hidup dalam bimbingan Allah yang sempurna. Bahkan kalau saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan seperti ini, itu karena Allah merancang sesuatu yang indah, yang melampaui yang kita pikirkan. Keindahan yang melampaui apa yang kita bayangkan, saudara. Benar. Tuhan mau kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini sehingga menjadi nilai yang bersifat kekal atau bernilai abadi. Makanya Tuhan berkata, di mana ada hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus sudah memindahkan hati kita sejak di bumi. Sebab kalau kita benar-benar memindahkan hati kita di surga, memindahkan kita dari bumi maksud saya, memindahkan kita dari bumi ini ke surga, maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan demi kekekalan kita. Kalau orang belum memindahkan hatinya dari bumi ini ke surga, ia melakukan segala sesuatu
terfokus hanya untuk kenikmatan hidup di bumi ini. Ya, ini hal yang tidak biasa didengar. Tidak biasa didengar. Asing. Jangankan untuk orang muda, orang tua pun sering merasa asing mendengar hal ini. Kenapa? Karena hampir tidak pernah mendengar ajakan-ajakan semacam ini. Tetapi walaupun kau masih muda, engkau harus memiliki pendirian. Engkau harus berakal, hai anak-anak muda. Kalau binatang itu prinsipnya, mari kita makan, minum, besok kita mati. Ia tidak melihat kekekalan karena memang tidak memiliki kekekalan. Tetapi manusia memiliki kekekalan. Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan demikian di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kalau tidak ada kebangkitan, kita buat apa saja seperti hewan menjadi serakah. Melawan binatang buas di Efesus bisa berarti memang jadi gladiator, saudaraku, supaya ternama. Tetapi untuk sosok Paulus kecil kemungkinan, yang mungkin adalah dia berjuang untuk menjadi seorang terkemuka dengan cara lain. Bisa bisnis, bisa cara lain. Binatang di sini tidak menunjuk binatang dalam arti hewan, tapi manusia yang berarti binatang, yang prinsipnya adalah makan hari ini, besok urusan lain. Karena binatang memang tidak memiliki kekekalan. Mengubah pikiran kita ini loh, merubah paradigma kita ini loh, dari earthly, worldly, duniawi menjadi heavenly, ini tidak mudah. Tetapi kita harus memutuskan. Keputusan 5 menit itu bisa mempengaruhi 5 tahun ke depan. Keputusan 5 menit bisa mempengaruhi 50 tahun ke depan. Dan keputusan menit ke menit mempengaruhi kekekalan. Kita tidak cukup memilih keputusan 1 menit. Kita butuh sepanjang menit kita dalam keputusan untuk memilih kekekalan. Dan tidak pernah kita membelokkan ke tempat lain. Kita diperhadapkan kepada momentum-momentum. Saat-saat yang sangat berarti bagi diri kita. Dan ternyata juga bagi orang lain. Bagi keluarga kita. Bagi sahabat kita. Bagi orang banyak. Dan bahkan bagi keturunan kita di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan kita. Kita memindahkan hati kita dari bumi ini ke surga atau tidak. Ini luar biasa loh, saudara. Kalau kita berani, hidup kita tidak sama. Kalau ada lagu-lagu yang syairnya, aku tidak sama lagi, ada kalimat-kalimat begitu. Aku tidak sama. Tidak sama apanya? Selama hatimu masih ada di bumi, kau tetap sama. Kelihatannya beda, tapi tetap sama. Perubahan itu ketika engkau memindahkan hatimu dari dimensi kefanaan, dimensi kefanaan, dimensi temporal, dimensi hari ini ke dimensi kekekalan. Saat-saat yang penting yang Tuhan berikan itu menentukan keadaan hari esok kita di kekekalan. Dan itu mempengaruhi bukan saja kita, orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita, keturunan kita, cucu-cucu kita.
Apalagi kalau orang seperti saya yang ada di belakang mimbar seperti ini. Betapa besar peran saya membawa orang ke surga atau memarkir orang di dunia. Mengerikan, saudara. Berapa saya mau digaji untuk masuk neraka? Saya tidak mau. Biar tidak digaji, tidak apa-apa. Tidak dapat upah di bumi ini, tidak apa-apa. Tapi saya mau masuk surga. Dan saya mau orang-orang yang mendengar kebenaran yang saya sampaikan juga masuk surga. Makanya bulan-bulan belakangan ini saya mulai aktif. Setiap kali menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, keluarga saya, juga orang-orang yang kukasihi, yaitu pecinta suara kebenaran. Dan itu muncul setelah saya melakukan atau mengadakan episode Anda Bertanya Alkitab Menjawab, dan ada orang-orang yang memberikan kesaksian bagaimana hidup mereka diubah Tuhan. Dan saya menjadi melekat dengan orang-orang ini. Makanya saya berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku, keluargaku, orang-orang yang kukasihi, pecinta suara kebenaran. Karena banyak di antara mereka mengatakan, sehat ya Pak, kami berdoa, Bapak sehat, Tuhan tetap pakai. Waduh, ini bagian hidupku. Ini bagian hidupku. Saya tidak mau, saudara, masuk neraka. Tidak mau. Aku mau masuk surga. Dan aku tidak mau masuk surga sendiri. Aku mau pergi bersama dengan orang-orang yang mencintai suara kebenaran. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17 firman Tuhan mengatakan, bangun kamu yang tidur. Ya. Ini peringatan bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen yang tidur, atau fakta orang-orang Kristen yang tidur, saudaraku. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini pasti konteksnya jemaat Efesus, ya saudaraku. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh atau bebal, tapi seperti orang bijaksana atau arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu tidur. Bangun dari tidur. Kata tidur di sini dalam teks aslinya sebenarnya to fall asleep, tertidur, kateudo. Bukan tidur, tertidur, ketiduran. Maaf ya, saya ketiduran. Maksudnya tidak bermaksud tidur begitu, tapi jatuh tidur, falling asleep. To fall asleep, jatuh, tertidur. Mati di sini bukan berarti mati tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Masih berkemampuan untuk bangkit. Jadi kalau tidak mau bangkit, ya enggak bisa. Anda tahu dong, waktu orang tertidur pasti ngantuk. Dan waktu ngantuk orang berkata, yuk bangun, malas. Bisa, tapi kalau tidak mau ya bisa, tetap tidur. Tertidur pasti ngantuk. Tapi masih punya kemampuan bangun loh. Kalau dia tidak mau bangun, ya tidak bisa bangun. Makanya firman mengatakan, bangkitlah kamu. Kalau dia tidak bisa bangkit, mari ku angkat supaya kau bangkit. Tapi karena kamu bisa bangkit sendiri, bangkit atau bangun, saudara. Kita kan sering mau malas-malasan ya. Enak ya kalau tidak bangun, masih ngantuk. Itu kita lihat jam,
Waduh, ada pekerjaan yang harus gue selesaikan. Itu langsung lenyap. Lenyap, ngantuk kita, kita langsung bangun. Nah, tinggal tekad kita. Nah, sekarang firman Tuhan ini kan seperti membangkitkan saudara untuk bangun. Tapi kalau saya tidak mau bangun, masih mau mencintai dunia, masih mau menikmati nafsu dagingmu, kalau masih mau memuaskan jiwamu, ya Anda gak bisa bangun. Hati-hati saudaraku. Saya pun juga membangunkan diri saya sendiri terus. Ingat ya, jangan menoleh ke belakang. Jangan ikuti nafsumu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan ikuti ambisi-ambisimu. Ayo mati sebelum mati. Ayo kita pulang. Maka saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah saya belakangan ini. Temanya berkemas-kemas ya. Keselamatan di luar Kristen. Itu bukan berarti orang non-Kristen itu dengan mudah masuk surga. Ngerti enggak, keselamatan bagi orang Kristen itu harus sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Kalau di luar Kristen tentu tidak memiliki keselamatan seperti kita, beda. Nah, maka saudara harus ikuti dulu, sudah ada 5-6 pertemuan, 5 pertemuan satu tambahannya. Ini masih ada lagi, lalu masih ada tambahan lagi hari Sabtu nanti. Yesus datang dan mati untuk semua orang, harus mendapatkan gambaran yang lengkap baru bisa ngerti. Saya tidak bisa menjawab dalam 5-10 menit, bahkan 1 jam, tidak bisa. Tujuannya apa? Karena target kita itu tinggi. Must be perfect. Untuk bisa menyenangkan hati Allah, membuat senyum Tuhan itu, itu harus sampai tingkat seperti Yesus. Kita tidak bisa membuat Tuhan Allah Bapa kita senyum kalau kita tidak memiliki standar hidup seperti Yesus. Gak bisa. Kalau hanya ada baik, Tuhan belum bisa senyum. Allah Bapa kita belum bisa menjadi senyum. Belum bisa senyum. Kalau bisa membuat Tuhan senyum, waduh, Allah Bapa senyum setiap hari. Malaikat pun senang. Kita tidak menjadi warga yang asing di kerajaan Allah. Kalau kita mati, pasti disebut malaikat kudus. Waktu kita masuk surga, penduduk surga akan melihat kita dan berkata, ini loh yang sering membuat Bapak di surga senyum. Mahal harganya. Mahal sekali. Harganya seluruh kehidupan kita. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam barang, mengukir permata di rengkumu. Di rengkumu rencana jiwaku, kembangkan rindu. Di tepi kitaku, di tepi kitaku, ku gapai madumu. Belakang langit biru, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam barang, mengukir permata di rengkumu rencana jiwa.
tepi kitaku, ku gapai madu belakang langit biru. Terasa dunia ini hampa. Amin. Terasa dunia ini hampa. Benar. Tidak ada yang kita nantikan akan sementara. Tidak ada yang indah. Yang elok itu semu. Ya Bapa, ya Bapa, nyalakan nafasku, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Hidup seperti Yesus itu yang bisa torehkan kisah, membuat Bapak di surga senyum. Anak Allah, Bapak di surga, di hidupku, di hamparan padang kehidupan, di hamparan padang kehidupan, kurajut senyummu, kurajut senyummu. Haleluya, perjalanan ini walau dalam bara, walaupun banyak masalah, mengukir permata membuat aku menjadi bernilai. Di dalam pelukmu kuat, kerinduan jiwaku kuat. Itulah yang selalu ku nyanyikan, menjadi kerinduanku. Di tepi kitaku, di ujung akhir sejarah hidupku, madu, telah ku capai, ku peluk sukacita Tuhan. Saudaraku, ini kesempatan yang berharga. Kita mau menyenangkan hati Bapa di surga dalam segala hal yang kita lakukan. Walaupun saudaraku, Tuhan itu senyap, seakan-akan tidak ada, kita meyakini dan memang demikian dia hidup. Apapun masalahmu, jangan menganggap itu sebagai bencana, perahara, malapetaka dan kesialan. Itu nutrisi jiwa yang tak ternilai, yang mengiring kita kepada kekekalan. Iblis dengan segala kelicikannya juga senyap, membuat banyak orang percaya jatuh tertidur, sehingga menabur dalam daging, bukan menabur di dalam roh. Hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan, dipersoalkan. Hal-hal yang tidak perlu mengganggu perasaan kita, mengganggu perasaan kita. Mestinya tidak ada yang mengganggu perasaan kita, kecuali kalau kita melukai hati Allah. Tidak ada yang kita ingini kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kalau Bapak tanya kepada kita, Tuhan tanya kepada kita, apa yang kau minta daripadaku, nak? Kita minta satu hal saja. Buat aku bisa menyenangkan engkau, Bapa. Buat hidupku menyenangkan engkau setiap saat. Buat aku bisa menyenangkan engkau setiap saat. Jadi kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tabur tuai, sesungguhnya tekanannya bukan pada berkat jasmani, tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk menuai kemuliaan bersama Kristus. Sebab yang menuai, maksud saya yang menabur dalam
daging akan menuai kebinasaan, yang menabur dalam roh menuai kemuliaan. Menabur dalam roh artinya hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, terhadap keinginan Roh Kudus yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Memang ada ayat yang mengatakan yang menabur akan menuai. Tetapi pasti kaitannya ini untuk Tuhan, bukan untuk kita yang membuat kita bisa memiliki lebih banyak ketika kita memberi uang ke gereja, kita memberi perpuluhan, memberikan buah sulung. Saudara, ajaran seperti ini bukan hanya memperbodoh, saudara, menyesatkan pikiran sehingga orang tidak tertuju kepada kerajaan Allah. Sebab kalau kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak memberi, kita hanya mengembalikan. Apalagi kalau menggunakan kata sumbangan. Aduh, itu jahat. Itu penghinaan, saudaraku, untuk pekerjaannya. Kok Tuhan minta sumbangan? Maka saya katakan berkali-kali di mimbar pada waktu sebelum COVID, ketika jemaat hadir, awas kamu kalau kamu memberi persembahan karena kasihan lihat gereja. Kasihan. Apa itu kasihan? Saya nyumbang, Pak. Nggak usah nyumbang. Kalau hidupmu masih bengkok, hatimu masih bengkok, uangmu menjadi haram. Awas kalau kamu berikan di gereja ini. Saya berkali-kali mengatakan, bukan sok, saudara. Supaya orang tahu bahwa Allah itu kudus, agung, mulia, dan layak dihormati. Bukan uang dulu yang harus kita persembahkan. Hati yang mencintai Dia dan cinta kita kepada Tuhan diwujudkan dengan renungan hati yang bersih, perkataan yang bersih, tindakan yang bersih. Kalau Alkitab berbicara mengenai hukum tuai, itu mengenai kekekalan. Sama sekali tidak ada unsur untuk menuai di bumi ini. Kalaupun kita menuai di bumi, tuaian kita adalah karya-karya untuk kekekalan. Jadi kalau ada anak sekolah rajin, bisa menjadi seorang sarjana, menjadi seorang pengacara, bisa menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, sukses dalam bisnis, dia menuai dari kerja kerasnya. Tetapi tuaian ini pun untuk kekekalan. Bukan berhenti di tuaian waktu itu. Jangan salah mengerti. Tolong deh, saudaraku, kita sadar, saudaraku. Kalau dalam 1 Korintus 9, Paulus menyinggung mengenai tabur tuai, hal itu berkenaan dengan pelayanan kepada orang kudus atau dukungan terhadap pekerjaan Tuhan. Barang siapa tekun mendukung pekerjaan Tuhan, agar dibuat Tuhan semakin efektif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sama ketika Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu berada, dan seterusnya. Maka dikatakan kemudian di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan kita menjadi kaya di bumi. Kalaupun kita kaya di bumi, kita menjadi lebih efektif dalam mengumpulkan harta di surga. Tapi saudara, yang banyak didengar adalah, ses, ayo kita ke gereja, ses, kasih perpuluhan ya, jangan lupa buah sulungnya, nanti Tuhan tambahkan berlipat kali ganda. Itu menyimpang, saudaraku. Di Matius 6 dan ayat 19, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, ya. Jelas. Pindahkan hatimu di surga. Mata adalah pelita tubuh. Terus itu, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hidup keagamaan harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Terus. Di Matius 6 khususnya ya. Dari ayat dari Matius pasal 6:24, jangan
kamu tidak bisa mengabdi kepada doa Tuhan. Lalu jangan khawatir. Terus tuh. Lalu cari dulu kerajaan Allah. Itu berangkat dari jangan kumpulkan harta di bumi. Jadi kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, bukan supaya kamu dapat lebih banyak di bumi ini, tetapi supaya kamu lebih efektif dalam mengumpulkan harta di surga. Loh kok bisa loh? Orang ngajarin, kalau kamu memberi persembahan, kamu rajin ke gereja, nanti tokomu akan diberkati, kamu akan sukses. Tuhan ingin kita sukses, tapi bukan untuk kita nikmati di bumi, tapi supaya kita bisa lebih efektif mengumpulkan harta di surga. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan itu untuk meraih berkat kekalnya. Berkat kekalnya. Kalau seseorang mau memperoleh kesempatan seperti ini, Tuhan memberi tak terbatas. Limpah, tergantung apakah kita memanfaatkannya atau kemudian kita menjadi bal dan tidak pernah mengerti kesempatan yang Tuhan telah berikan itu, saudaraku. Kesempatan masih ada, saudaraku. Ya. Bapak, ibu, ya, saudara-saudara, jangan curiga. Saya tidak memiliki maksud apa-apa. Saya cuma mau mengajak Anda pulang ke surga bersama. Benar, sungguh. Ikuti terus khotbah saya, sudah akan bisa memahami apa sih niatan saya memberikan khotbah seminar Ekumene Bible Course. Anda bertanya, Alkitab menjawab, apa sih maksudnya? Saudara bisa mengerti, saudaraku sekalian. Maksud semua itu hanya supaya saudara-saudara sekalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai saudara terbujur kaku, baru saudara sadar sudah melakukan kesalahan. Di dalam Ibrani ada satu ayat yang penting, ada dua ayat yang kita mau baca, saudaraku. Ibrani 12. Janganlah ada orang, ayat 16. Janganlah ada orang yang cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan saudara memahami ayat ini sekedar orang Kristen pindah agama, orang Kristen hidup di dalam dosa-dosa pelanggaran moral. Bukan. Bukan hanya itu. Ketika kita memiliki kesempatan-kesempatan, tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang menyukakan hati Allah, hanya untuk kesenangan kita, sekedar sibuk main gadget, sekedar sibuk nonton-nonton film seri, bukan tidak boleh, kalau itu film baik silakan. Hanya sibuk ngobrol-ngobrol tanpa ada isi. Anda menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Saudara bisa mengikuti khotbah di YouTube. Kalau tidak bisa live streaming, ini live. Saya sedang berkhotbah saat ini. Bukan rekaman, saudaraku. Saudara bisa ikuti siaran tundanya. Atau sebenarnya saudara bisa mengikuti live streaming real time. Saudara sengaja nanti gampang dah. Beda. Saudara ikuti saat berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Dan siaran tunda. Itu beda. Pasti beda. Apalagi kalau saudara duduk manis dengarkan firman. Tadi saya ketemu dengan seorang pemuda yang mengatakan, mami saya, Pak, kalau ikut kebaktian Bapak itu pakai pakaian rapi. Hah? Kalau Bapak suruh berdiri, dia berdiri. Kalau dulu duduk. Malah Bapak kadang-kadang gak suruh berdiri sampai dia bilang, kok Pak Eras gak suruh saya berdiri ya? Coba. Biasanya kan kalau doa suruh berdiri gitu. Kok gak berdiri ya? Kan kadang-kadang kalau kebaktian pendalaman Alkitab mau kebaktian doa, saya doanya langsung
duduk saja langsung amin. Misalkan beberapa kali gitu. Kok Peres gak suruh berdiri ya gitu. Pakai pakaian rapi. Orang-orang begitu saudaraku, sukar masuk neraka saudara. Tuhan bimbing terus sampai masuk surga. Real time, real time. Waktu live streaming seperti ini ketika hadirat Allah mengalir. Apakah benar? Ya sudah rasa sendirilah. Jangan dibuat-buat, oh Allah hadir di sini. Sering bohong-bohongan begitu, enggak usah. Buktikan sendiri apakah ada hadirat Allah ketika firman kebenaran yang murni disampaikan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Ini bukan cabul sek, ini cabul rohani. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Main-main. Banyak orang main-main, masih aman ini. Ah, enggak hilang. Alkitab berkata, jangan remehkan ini. Sebab kamu tahu, ayat 17, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Maka tadi saya katakan, saudaraku sekalian, jangan main-main. Ada satu fragmen drama yang berjudul Cry from Hell. Itu Natal 2 tahun yang lalu buat ministry yang saya sendiri belum pernah menyaksikan ulang secara lengkap atau secara utuh. Kemarin juga tidak utuh, tapi saya lihat itu bagus sekali. Cry from Hell. Yang mengunduh ke YouTube mungkin juga bukan dari pihak Rehoboth. Saya sudah perintahkan staff saya, coba dicari itu aslinya, gambarnya yang bagus. Coba nanti dilempari Truth ID. Karena bagus sekali, saudaraku. Cry from Hell. Ya, ada lagu-lagu Cry from Hell yang bagus. Di lembayung ujung kehidupan, saat gelombang mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Telah membujur kaku tubuh fana. Bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua. Tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti. Kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah
terlambat semua. Tiada lagi sebutir pun asal kekekalan yang dahsyat menanti. Kengerian tak terperi. Kengerian tak terperi artinya ngeri sekali, saudaraku sekalian. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ayo kita berubah. Ayo saudaraku, ayo kita berubah ya. Masih ada kesempatan kita berubah, saudara. Jangan tidak takut akan Allah. Kita harus takut. Makanya pada waktu saudara berdoa ya, berdoa atau meditasi, bayangkan Anda sudah ada di hadapan Allah waktu itu. Coba kalau kita masih menyimpan sedikit, sedikit saja dosa, kita tidak akan berani ada di hadapan Allah. Sedikit saja, kita tidak akan berani. Yang kedua, kalau masih ada tugas yang Tuhan berikan dan tidak kita tunaikan, wah itu mengerikan, saudara. Mengerikan. Jadi kita sekarang mesti melihat diri kita, masih ada dosa, kejahatankah yang kita lakukan. Kalau ada, kita minta ampun, kita beres-beres, ampuni aku. Lalu belajar untuk hidup suci, hidup tidak cacat, tidak bercela. Ayo. Lalu kita tanya Tuhan, apakah ada bagian dalam hidupku yang belum ku selesaikan. Kasihan banyak orang tuh gak sampai mengerti hal ini, gak bisa mengerti. Apalagi kalau hidupnya nyaman, bergelimpangan harta, kehormatan, aduh gak bisa ngerti. Dan saya juga gak tahu bagaimana menjelaskannya, saudaraku. Saya juga susah kalau nama baik saya dirusak. Aduh saudara, difitnah dengan beberapa fitnah. Buat saya gak masalah. Tapi kebenaran seperti ini jadi tidak didengar. Kesayang sekali. Ya tapi harus kita jalani, saudaraku. Ayo kita bertanya, untuk apa kita hidup di bumi ini yang hanya sekejap seperti uat, bunga rumput pagi? Untuk apa? Kalau bukan hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Ingat, senyap. Ingat kata ini, senyap. Waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan seperti tidak senyum. Waktu kita jahat, seakan-akan dia juga tidak terganggu. Senyap, tapi kita percaya ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, kita bisa membuat senyum Tuhan. Kita harus mengupdate penyerahan kita kepada Tuhan. Mengupdate, memperbaharui tekad kita kepada Tuhan. Kita mau, terus mau mengupdate. Kalau salah kita minta ampun. Kita mau dibaharui oleh Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu. Saya gemetar, saudara. Saya gemetar. Tuhan itu dahsyat. Dahsyat bukan sekedar untuk kita hormati dengan nyanyian, kita hormati dengan jiwa dan segenap hati untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela.